Jadi ini adalah kegiatan KKG Gugus 3 Pulau Oksigen Gili Iang. Fungsi KKG pengagami dalam K3S akan berkoordinasi mungkin dengan dinas dalam hal lingkungan hidup. Di sini setelah lama kita ragu daftar nama guru di Pulau Oksigen, ternyata kita mungkin banyak kesulitan. Apa? Karena di sekolah-sekolah di Pulau Oksigen di sini ternyata banyak ada sekolah yang kurang mumpuni. Salah satu contohnya di SD Pancamara 3, di sekolah Dasusi. Mungkin guru kelas kurang dan guru PJOK kurang. Tapi untuk guru PJOK di Pulau Oksigen di Gili Iang mungkin hampir seluruhnya guru PJOK tidak ada. Jadi kami sudah antisipasi dari kemarin pada saat musyawarah terbatas, dengan dari KKG Gili Iang. Di sini mungkin di sini saya bacakan dulu ya per sekolah. Mungkin takut ada perubahan-perubahan, tapi saya yakin tidak akan ada perubahan karena kemarin kita sudah bermusyawarah dengan untuk kepala sekolah masing-masing sekolah. Jadi bisa langsung saja. Selanjutnya bidang hubungan masyarakat dan kesehatan. Ini maaf sebelumnya, kemarin sempat saya share, sempat satu buah kemarin di oleh karena itu maka karena kita lebih dulu berjalan